أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan kita dijadikan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan. Dan dengan sebab itu, mudah-mudahan kita ditambah dengan nikmat-nikmat lain lagi. Dan pada malam ini, insya-Allah pengajian kitab Al-Hikam akan diteruskan lagi dan huraian kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini yang ingin disambung sedikit lagi huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-45 ingin disempurnakan atau dijelaskan sedikit lagi mengenai kalam hikmat ini. Kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat yang ke-45 ini, iaitu kalam hikmat yang ke-45 ini, Syekh Ibn Atha' menjelaskan tentang tahapan kesucian dan kebersihan jiwa manusia dalam hubungan dengan iman dan tauhidnya. Jadi meningkatnya iman dan tauhid seseorang itu sangat berkait dengan tahap kesucian dan kebersihan jiwanya. Dan tahap kebersihan dan kesucian jiwa seseorang itu telah dihuraikan oleh ulama ahli tasawuf dengan dibuat pembahagian kepada 3 pembahagian utama, iaitu yang pertama disebut sebagai syu'a al-basirah, yang kedua disebut sebagai ainul basirah, dan yang ketiga disebut sebagai haqqul basirah. Jadi nama-nama ini adalah menggambarkan tentang tahap-tahap kesucian jiwa manusia itu. Semakin jernih dan suci jiwa manusia itu, maka semakin halus dan mendalamlah pandangan iman dan tauhidnya.
semakin jernih jiwa manusia itu, maka semakin teguhlah keyakinannya terhadap Allah. Jadi ulama tasawuf ingin menjelaskan tahap kesucian jiwa manusia itu, maka dijelaskan dengan menyebut tiga istilah itu: syu'a al-basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Jadi hendaklah kita fahami bahawa istilah-istilah ini adalah menjelaskan tahap kesucian jiwa manusia. Semakin suci, semakin bersih, maka pandangan keimanannya itu semakin jelas, semakin halus dan mendalam. Apabila pandangan iman menjadi semakin jelas, semakin terang, maka keyakinannya pun menjadi semakin kuat dan semakin teguh. Inilah teorinya tentang peningkatan iman manusia itu. Jadi di sini alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini mendatangkan sedikit penjelasan, iaitu katanya syu'a al-basirah, iaitu cahaya akal. Yani cahaya akal yang dimaksudkan, akal manusia itu telah diterangi dengan nur sehingga dapat menerima kebenaran Allah, sehingga dapat meyakininya. Akal dapat menerima hakikat adanya Allah Ta'ala itu, dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaannya, seperti apa yang kita pelajari dalam ilmu sifat 20. Allah Ta'ala itu Maha Esa, Maha Kekal, Maha Azali, Maha Abadi, tidak menyerupai segala makhluknya, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan sebagainya. Iaitu apa yang kita pelajari dalam sifat 20 itu. Jadi akal manusia ni apabila didatangi dengan nurnya, maka akal itu dapat membenarkan hakikat itu, betul adanya Allah. Itu yang dinamakan tasdik. Kita membenarkan, kita meyakini kewujudan Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi akal, kenapa akal dapat menerima hakikat itu? Kerana adanya syu'a al-basirah, iaitu cahaya mata hati manusia yang disebut sebagai cahaya akal tadi tu, sehingga manusia dapat meyakini kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada iman dan ada tauhid, kenapa? Kerana dia mendapat syu'a al-basirah, cahaya akal. Akalnya itu sudah diterangi dengan nur sehingga dapat menerima hakikat adanya Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya, tidak ragu. Maka itu dinamakan tasdik. Baik, kemudian ainul basirah, iaitu diterjemah di sini dengan mana ilmu. Dan hakul basirah yang diterjemah dinyatakan sini iaitu cahaya ilahi. Jadi perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan di sini nampak kurang jelas. Ilmu, cahaya ilahi, memang betul tidak salah apa yang disebut di sini, tapi pada kita agak kurang jelas sikit lah. Maka sebab itu saya menggunakan perkataan lain untuk menjelaskan syu'a al-basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Saya akan menjelaskan ini dengan menggunakan suatu tamsilan.
supaya kita faham syu'a' al-basirah, ainul basirah dan haqqul basirah. Jadi dengan tamsilan yang akan saya datangkan ini, mudah-mudahan mendekatkan faham dan akal kita untuk memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam kalam hikmat ini. Baik, tamsilannya itu iaitu seperti satu objek dan bayang. Ada benda, ada objek dan ada bayangnya. Sekarang inilah yang menjadi fokus kepada penelitian kita. Ada satu benda dan ada bayang dia tu. Kita bayangkan itu. Benda dan bayang. Bayang ini adalah mengikuti benda ini. Bila benda ni bergerak, bayang pun bergeraklah. Jadi bergerak bayang atas gerak benda ni. Adanya bayang kerana ada benda ni. Kalau tak ada benda ni, tak ada lah bayangnya. Kalau tak bergerak benda ni, tak bergeraklah bayangnya. Itulah tamsilan mudah hubungan makhluk dengan Tuhannya. Tamsilan mudah. Yang ni kita hari ini ada kita kerana adanya Allah yang menciptakan. Dan gerak kita, segala aktiviti kita, semuanya ditakdir ditentukan oleh Allah. Tertakluk dengan kudrat dan iradatnya. Itu saya mudahkan dia dengan satu tamsilan ni. Benda dan bayang. Dan tamsilan ini banyak digunapakai oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi malangnya ada orang yang menyalahfahami, menyalah tafsir tamsilan ahli tasawuf. Sama ada sengaja menyalah tafsirkan atau memang begitulah yang dia faham. Yakni apa yang dia faham itu tidak membetuli keadaan sebenarnya. Sama ada kerana kejahilannya atau kerana kekeliruannya atau sebab-sebab lain lagi lah. Cuma saya nak beritahu itu hanyalah tamsilan saja. Bandingan saja. Bila ahli tasawuf membuat bandingan makhluk ini dalam hubungan dia dengan Allah seumpama bayang dengan umpunya bayang, maka setengah golongan tu, ada setengah pihak tu telah menafsirkan secara salah dan telah meletakkan satu label yang salah terhadap kefahaman ahli tasawuf. Apa yang dia kata? Dia kata ahli tasawuf menganggap alam ini sebagai bayang. Jadi mereka kata ahli tasawuf beriktikad, berfahaman bahawa makhluk ni termasuk kita semua ni adalah bayang je. Jadi perkara itu memang kita tak dapat terima. Nak kata bayang ke mana? Benda ni ada, tangan kita ada, meja ni ada, orang ada. Bayang ni bila pegang tak ada. Jadi di sinilah disalahkan apa yang diungkapkan oleh ulama tasawuf. Padahal yang disebut oleh ulama tasawuf itu hanyalah tamsilan, bandingan saja. Bandingan saja, tamsilan. Tapi disalahfahami, disalah tafsir, lalu dituduh ahli tasawuf mengajarkan ajaran yang tidak betul, iaitu apa benda? Menganggap makhluk ni sebagai bayang. Tu puca dia. Tak faham bahasa. Jadi ahli tasawuf hanyalah menyatakan itu, menjelaskan itu sebagai satu tamsilan saja. Suatu analogi, kiasan saja. Yakni makhluk dengan Allah Ta'ala ni seumpama bayang dan bendanya. Jadi kenapa ditamsilkan seperti itu? Dari beberapa sudut, antaranya tadilah makhluk ini, yakni bayang ni seumpama bayang. Makhluk ni seumpama bayang, bukan bayang, seumpama bayang. Kalau kita nak guna bahasa Melayu lah. Tapi bahasa Arab dia ada sistem dia.
Dia ada cara dia. Kalau kita tak faham rahsia bahasa Arab, itu antara sebab kenapa orang salah faham, kerana tak meneliti dari segi uslub bahasa Arab. Itu sebenarnya punca. Tapi bahasa Melayu lebih mudahlah. Secara mudahnya kita kata ahli tasawuf mengumpamakan makhluk semua ini macam bayang. Macam seumpama bayang. Dari segi mana? Dari segi pertama sekali, sebagaimana bayang itu bergantung kepada empunya bayang tu, maka demikianlah makhluk ini bergantung kepada Allah. Dari segi mana lagi? Adanya bayang kerana adanya benda ni, maka demikianlah adanya makhluk kerana adanya Allah. Kemudian dari segi mana lagi? Iaitu berlakunya pergerakan pada makhluk ini kerana ditentukan oleh sebagaimana bayang ini bergerak, kerana bergeraknya empunya bayang ini, maka demikianlah terjadinya kejadian pada makhluk ini apabila Tuhan itu yang menghendakinya. Bila benda ini gerak, bergeraklah bayang. Berarti makhluk ini berlaku sesuatu perkara itu apabila Allah Ta'ala lah yang menentukannya. Bila dia nak gitu, jadilah gitu. Sebagaimana benda ni bila bergerak sini, bergeraklah bayang ni. Tamsilan. Itu adalah tamsilan yang mudah dan jelas. Baik. Yang saya nak jelaskan sekarang tentang tiga istilah tadi. Syu'a' al-basirah, ainul basirah dan haqqul basirah. Bagaimana kedudukannya dengan tahap iman kita, tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang balik kepada benda dan bayangnya. Syu'a al-basirah ni seumpama orang yang mata dia ni tengok ke bayang, tapi tak tengok kepada benda ni. Dia tak nampak benda ni, tapi hanya nampak bayang saja. Tapi dia tahu, dia yakin adanya bayang ni menunjukkan ada empunya bayang ni. Cuma tinggal lagi pandangan dia tu tak tengok sini, dia tengok ke bayang je. Tapi dia tetap yakin ada benda ni. Begitulah caranya orang-orang Arab Badwi mendapat keyakinan terhadap Allah. Apabila mereka ni pergi ke padang pasir, diceritakan, disebut dan diriwayatkan, ada di antara orang Arab Badui ni. Orang Arab Badui ni bukanlah orang yang bertamadun sangat fikiran dia tu. Maksudnya bukanlah tahap pemikiran yang tinggi, yang berfalsafah itu dan ini. Tidak. Pemikiran biasa. Tapi memadai, mencukupi untuk mengenal Allah pada kadarnya. Dia pergi ke satu tempat dan dia tengok najih unta. Najih, tahi unta. Dia tak tengok unta. Dia tengok najih je. Dengan melihat kepada najih unta ni, sekalipun tidak melihat unta, dia yakin dan tidak ragu. Dia yakin dan tidak ragu sedikit pun, mesti ada unta ni. Mesti ada unta. Tidak ragu, sekalipun dia tidak melihat unta tu. Kenapa? Kerana syu'a al-basirah, cahaya akal dia tu, cahaya akal-akal dia tu memberikan keyakinan kepadanya. Bila ada tahi unta, mesti ada unta, sekalipun tak ada depan mata. Maka demikianlah Arab ini, dia mengkiaskan kepada perkara yang lebih besar. Adanya alam ini, adanya bulan bintang, adanya cakrawala dan sebagainya, sudah pasti bahawa menunjukkan adanya pencipta semua ini. Dia dapat menjadi orang beriman. Maka itu dinamakan syu'a al-basirah, cahaya akal. Iaitu dalam tamsilan ini, objeknya saya nak tamsilan satu benda je. Syu'a al-basirah ke, ainul basirah ke, haqqul basirah ke, objeknya benda ni, benda dan bayang. Tengok situ je. Baik, kalau hak pertama tu, syu'a al-basirah tu, iaitu kelas pertama ni, orang yang tengok pada bayang tapi tak tengok pada benda ni. Tapi bila dia tengok ada bayang, dia tetap yakin ada benda ni. Sekalipun dia tak tengok benda ni. Itu dinamakan syu'a al-basirah, cahaya akal. Nah,
Kalau kita tengok di sebalik tabir gaul, kita tutup sini ni, tapi ada bayang bawah. Tuan-tuan tak nampak benda ni ni, tapi nampak bayang je bawah ni. Tapi tuan-tuan yakin bahawa bila ada bayang, adalah benda ni ni. Sekalipun tutup ni, tak nampak ni. Ha. Kenapa? Kerana ada cahaya akal. Yakin dan tidak ragu. Sekalipun tak tengok, tak nampak benda tu. Itu tamsilan. Yang kedua, tamsilan Ainul Basirah. Ini tamsilan saja. Iaitu orang yang melihat kepada dua sisi. Penglihatan ini adalah penglihatan keyakinan. Sekarang benda dan bayang dia. Ainul Basirah tu orang yang tengok kepada dua sisi, tengok bayang dan tengok benda sekali. Hak tadi dia tengok bayang saja tapi tak tengok benda ni. Peringkat kedua ni dia tengok belaka, bayang pun dia tengok, benda ni pun dia tengok. Tapi dia tahu mana hak sebenar, mana hak tidak sebenar. Hak ni hak sebenar, bayang tu tak sebenar. Tapi pandangan dia tu tengok kepada kedua-dua arah tu. Kepada benda ni pun dia tengok, kepada bayang pun dia tengok. Cuma dia tahu hak ni hak betul ni, hak ni hak tak betul ni. Ha. Tapi dia tengok dua-dua. Dengan erti, orang yang berada pada Ainul Basirah ni, orang yang mendapat keyakinan, orang yang keyakinannya terhadap Allah itu mengatasi pandangannya terhadap makhluk dan sebab musabab. Baik, kita beri contoh lain dalam bentuk kehidupan. Kita tengok hari ini makhluk ini diberi rezeki oleh Allah, mendapat rezeki. Baik, orang yang berada pada syu'a' al-basirah ni, iaitu dia yakin rezeki itu datang daripada Allah. Dalam keyakinan, ada dalam keyakinan, tidak ragu. Kerana bila dia fikir, dia tengok, dia perhati betul-betul, rezeki itu memang pemberian Allah. Kalau dia amat-amati dengan akal dia tu, akal dia akan memberikan suatu keterangan yang meyakinkan bahawa memang rezeki itu dikurniakan oleh Allah. Dia tengok kepada makhluk seperti manusia ni yang bekerja, yang bertanang, yang pergi tangkap ikan, tanang sayur, tanang padi, lalu dapat rezeki. Tapi dalam masa yang sama, dia tengok juga semut mengayak tu, tak ada kerja tu. Semut mengayak, kengga duduk di pokok, lalat terbang, tak ada kerja tu. Tak ada kerja tu, tak ada sawah, tak ada kilang, tak ada tu. Hak ni pun boleh rezeki juga ni. Kemudian ditengok lagi, ada orang kerja siang malam, siang malam, kajing dia, kaya raya dia. Tapi dalam masa yang sama dia tengok juga ada orang duduk rehat aja, duduk saing je, bukan saing je, saing. Kaya raya juga rupanya. Oh, tadi tu dia kerja sungguh, dia tanam, dia pergi ke laut, banyak pitih boleh. Ha, ni duduk main peng je, kokek-kokek duduk saing. Banyak juga pitih dia. Ha. Ada juga pesan tu. Kemudian dia tengok lagi ada orang kerja siang malam lelah berdohong. Peluh jeruk, tapi gaji cukup makan je, dan kena balik makan pun dah lepas nak beli, tapi siang malam kerja. Ada juga pasal tu, kenapa jadi lain-lain ni? Ha, baru dapat kesimpulan, Allah yang mentakdirkan rezeki. Ha. Kalau atas usaha, kalau usaha manusia tu mendatangkan rezeki, berarti semua orang rajin jadi kaya belaka. Yang tak ada kerja, apa-apa kedana mati gitu je. Tapi kenyataannya tak gitu. Kenapa? Yang memberi rezeki dan menentukannya adalah Allah. Jadi angka dia nampak, itu dinamakan syu'a' al-basirah. Tapi apabila rezeki berlaku depan mata, dia tak hadir, tak mari dalam hati dia tu.
tidak nampak dalam hati dia. Cuma dia yakin rezekinya datang daripada Allah. Kenapa? Akal dia telah memutuskan seperti itu. Itu dinamakan syu'a' al-basirah, cahaya akal. Jadi kalau bandingan dengan benda dan bayang tadi tu, orang yang tengok bayang saja, ya tengok benda ni ni, tapi dia yakin benda ni ada sekalipun dia tak tengok. Jadi dalam bandingan rezeki tadi tu, orang yang yakin rezeki datang daripada Allah, sekalipun bila rezeki sampai ke dia, dia tak ingat. Dia tak ingat. Mari, oh banyak witih bulan ni boleh. Banyak boleh kang kali ni. Dia tak teringat. Tak mari dalam hati je, Allah Ta'ala lah yang yang membahagikan perkara tu ke dia. Tak mari. Tapi bila ditanya, dari mana semua ni? Allah. Yakin tu ada. Tapi bila berlaku, tak nampak dalam hati dia, tak mari. Kenapa? Kali ni, Allah banyak utuh hari ni. Oh, utuh nega hari ni. Ramai orang mari beli hari ni. Banyak beli hasil hari ni. Tangkapan. Ini mari tu. Tapi Allah Ta'ala yang mengurniakan tu, tak mari dalam hati dia. Dia tak nampak benda tu, tu. Tapi bila ditanya, dari mana semua ni? Dari Allah. Ada keyakinan. Demikianlah. Orang yang pertama tadi tu, bandingan antara benda dengan bayang ni, dia tengok ke bayang ni, dia tak tengok ni ni. Tapi bila ditanya, bayang ni ada sendiri, tak. Bayang ni ni tak adanya kan ada ni ni, cuma dia tak tengok ke ni ni ni. Itu dinamakan syu'a' al-basirah, cahaya akal. Dapat faham, dapat terima, tapi hati tak ingat. Hati tak mari. Kebetulan mari rezeki pok boleh piti stok boleh. Allah alhamdulillah. Tidak teringat, tak mari dalam hatinya Allah Taala telah mentakdirkan dia. Tak mari waktu tu. Tapi bila ditanya atas keyakinan, tetap dia yakin rezeki ni telah dikurniakan oleh Allah, akal itu dapat terima. Itu maksud saya, orang yang tengok bayang tapi tak tengok ni ni, tak ingat ni ni, tapi tahu ada benda ni, tahu, tahu. Satu tamsilan. Hak nombor dua ni, Ainul Basirah ni, orang yang tengok dua-dua. Dia tengok bayang, dia tengok hak ni juga ni ni. Tapi dia tahu mana hak asal, mana hak dok asal. Hak ni hak asal dia. Bayang dia tu hak dok asal dia. Hak sebenarnya hak ni. Hak bayang ni kaitan dengan dia saja. Jadi dia tengok dua-dua dan dia tahu mana hak, hak betul, mana hak dok betul. Hak betulnya hak ni. Bayang ni hak dok betul. Hak dok sebenar. Hak sebenarnya hak ni. Tapi dia tengok dua arah, dua-dua. Baik, tamsilannya macam mana? Tamsilannya dalam bab rezeki juga, iaitu orang yang dia tengok tiba-tiba burung dapat rezeki, Allah, dia tengok sana. Tak ada kerja apa satu burung ni, makan kenyang macam biasa. Tu dia nampak. Dia nampak itu adalah gerak kurni Allah, rezeki Allah Ta'ala gerak akan beri kepada burung tu. Dia nampak. Dia tengok saja ke dia yang terus tersambung pandangan dia itu kepada Allah yang mendatangkan rezeki kepada burung tu. Dia tengok orang ni tiba-tiba naik pakat, Allahu Akbar. Dia nampak lalu dah. Allah Ta'ala lah yang menambah rezekinya tu terus. Jadi dia tengok dua-dua. Dia tengok kalau hak ni juga, dia tengok bayang, dia tengok benda ni juga. Demikianlah bab rezeki tadi tu, dia tengok kejadian yakni bayang tu tu, dalam masa yang sama dia tengok dengan pandangan yakin dia, Allah lah yang mendatangkan rezeki tu tu. Hak pertama tadi tu dia tak nampak gitu, tapi dia tetap yakin benda tu tu adalah datang daripada Allah. Tu beza. Jadi yang kedua itu dinamakan Ainul Basirah. Dia tengok kejadian yang berlaku ni ni, terus tersambung pandangan batin dia itu kepada Allah. Kalau bab rezeki, siapa saja dapat rezeki, dia dapat rezeki, binatang dapat rezeki, terus ingatan hatinya, dia nampak ini perbuatan Allah yang merizkikan, merizkikan burung, merizkikan binatang ini, merizkikan manusia itu dan sebagainya. Jadi pandangan hati dia itu, dia tengok dua-dua. Dia tengok kepada makhluk yang dapat rezeki, dalam masa yang sama, dia juga pandang kepada Allah yang memberi rezeki. Itu Ainul Basirah. Dan dia tahu pemberi rezeki sebenar, sebab sebenarnya Allah. Adapun sebab musabab ni adalah hak tidak sebenar.
Baik, contoh. Contoh nak memahamkan lagi benda ni. Bagaimana orang dapat rezeki? Salah satu caranya iaitu dia pergi ke laut. Orang cari ikan lah. Orang yang kerja cari ikan di laut. Dia pergi dengan bot, dia bawa peralatan yang cukup. Minyak cukup, alat cukup, upang cukup. Dan kebetulan pergi ke tempat tu, tempat lubuk dia, betul-betul. Jadi bila capok mentekan, capok tu tu ataupun capok jala, capok buka, kena selalu, berat lah. Rizki dia dapat hari tu tu. Baik. Jadi sekarang, orang yang syu'a'ul basirah ni, pandangan akal ni, bila dia dapat rezeki tu, disyukur, disuka hati, alhamdulillah. Tapi dia tak nampak, tak ingat dalam hati dia, Allah Ta'ala lah yang mentakdirkan rezeki banyak untuk dia gitu tu. Dia tak mari tu. Tak mari dalam ingatan dia. Dalam palangan hati dia tu, tak mari. Tetapi, bila kita tanya dia, rezeki yang mendapat banyak ni, sebelah tu tu, tak jauh daripada tu, ada kapal pula setiap, tapi tak banyak gini rezeki. Bila kita tanya ni, hak mu boleh ni datang dari mana? Datang daripada tempat mu pergi mengair ke ataupun waktu lagi Allah. Ha, dia ingat tauhid dia. Ha, macam tadilah dia tengok bayang tapi tak nampak ni ni. Dia tak ingat masa kejadian tu. Tapi bila kita peringatkan dia, tanya dia, bot mu pergi ni banyak boleh ikan ni, sebelah tu ada bot sedih lagi tu, waktu tak banyak boleh tu guna tu. Guna kebetulan mu boleh banyak ni. Tidak akan jawab, dia kata kerana buka aku harga mahal. Tak kabur air pak aku ni masih mulai. Tidak kata gitu. Dia kata Allah Ta'ala yang mentakdirkan rezeki aku ni. Ha. Dia balik kepada asal. Jadi orang yang tengok bayang ni, dia tahu bayang ni ada empunya dia ni. Tapi pada waktu dia tengok bayang tu, dia tak ingat ke ni. Kena peringat ke dia. Itu orang panggil syu'a al-basirah. Akal dia dapat terima hakikat tauhid tu. Tapi tak mari dalam cermin ingatan dia tak ada. Tapi Ainul Basirah ni, bila dia tengok saja ikan tu, hati itu tengok Allah Ta'ala telah mentakdirkan aku banyak ni. Padahal sebelah dia tu ada bot lain. Dekat tak jauh mana, tapi tengok-tengok tak banyak boleh. Bot dia banyak boleh. Padahal kawasan tu le je, dekat tu le je. Jadi dia ni bila tengok banyak ni, dia tak tengok dah sebab musabab. Pukak molek ke, upah molek ke, tak tengok. Hati dia terus melihat, inilah pembahagian Allah kepada aku hari ini. Ha. Terus dia tengok. Dia tengok kejadian tu, dalam keadaan sebab dia macam-macam lah. Pukak, apa ni, pukak ada pukak molek, upah. Padahal sebelah tu pukak gitu juga, upah gitu juga. Jadi tak tengok dah sebab dia kata, ini bukan sebab sebenar. Sebab sebenar pembahagian Allah. Allah Ta'ala sudah bagi ke buk ni memang banyak ni boleh hari ni. Buk sebelah ni ni memang tak banyak boleh. Padahal sebab-sebab tu ada belaka. Dia tak tengok dah. Jadi bandingan ni, orang yang tengok benda ni ni dengan bayang dia tu, dia tengok dua-dua. Dia tengok bayang, dia tengok benda. Tapi dia tahu, hak sebenarnya hak ni, hak bayang ni hak tak sebenar. Sama kat bak rizki tadi tu. Bila tengok, buk ni dapat rezeki, terus dia tengok Allah Ta'ala yang membahagi rezeki banyak ni ke dia hari ni. Terus masa kejadian tu, bila dia tengok je, pandangan hati dia tu terus ingat kepada Allah. Dan dia tahu bahawa taksim pembahagian pemberian Allah, itulah hak sebenarnya. Ada pun alat kita bawa ni, pukat ke apa ke, hak tu ada sebenar. Sebab apa? Hak sebelah kita pun gitu juga, alat dia bawa. Tapi tak boleh macam kita ni. Ha. Itu dinamakan Ainul Basirah. Dia tengok dua-dua. Dia tengok kepada sebab-sebab, dalam masa yang sama dia lihat kepada Allah yang menjadi sebab segala sebab itu. Punca segala-galanya. Dan dia tahu Allah sebagai sebab segala-galanya, itulah hak sebenarnya. Adapun hal lain ini tidak sebenar. Sebagaimana seseorang dia tengok benda dan bayang, dia tahu hak sebenarnya hak benda ini. Dan bayang itu bukan benda yang sebenar. Itu dinamakan Ainul Basirah. Adapun Hakul Basirah. Hakul Basirah ni atas benda yang sama, benda dan bayang ni, iaitu orang yang tengok benda ini
sehingga dia tak nampak dah layang ni. Dia tengok benda ni saja je, dia tak tengok dah ke bayang ni. Ah, dah nampak dah ke bayang, dia tengok benda ni saja, bayang dia lupa dah. Itu dinamakan hakul basirah. Baik, dalam kih tadi tu, dalam bab rizki tadi tu, macam mana contoh kita nak faham hakul basirah ni? Hakul basirah ni iaitu orang yang tengok bahawa rizki yang dapat ni semata-mata kurnia Allah tanpa tengok kepada sebab musabab. Maksudnya guna dia pergi, contohnya nak pergi ke laut gitu, sama ada dia bawa, dia bawa pukat ke dawa pukat, dia tak kisah. Dia tahu bahawa kalau rezeki aku ada situ, adalah ke mana-mana. Aku tahu sebab yang akan beri rezeki kepada aku hanyalah Allah. Jadi dia tak kisah dah pukat ke ada ke tak ada ke, maha ke murah, dia tak kisah. Ainul basirah tu dia tengok lagi, tapi dia tahu ni bukan sebab sebenar. Sebab sebenarnya taksim pembahagian Allah tu. Hak ketiga ni dia tak tengok dah kepada sebab ni, ada buka ke yegi, tak ada buka pun yegi, buka maha pun yegi, buka murah pun ye bawa, dia akan sebab dia tak pandang dah. Kerana dia pandang kalau Allah Ta'ala kurnia aku hari ni, dia bahagia aku banyak ni, hak itulah yang aku dapat. Ada buka ke tak ada buka ke, tu hal lain. Dia tak nampak dah. Itu panggil hakul basirah. Jadi hakul basirah ni orang yang hanya melihat kebenaran Allah, dia tak tengok lagi sebab musabab dah. Hak ni untuk kalau nisbah kepada orang ramai ni bahaya sikit. Sebab apa bahaya sikit? Sebab dia ni tak ambil kira sebab musabab dah, dia tak nampak dah pada dia. Kalau dia dengan Allah Ta'ala tak apalah, atas keyakinan dia tu. Tapi kita ni tak boleh buat pesan dia tu, sebab kita tak dapat dajah dia tu. Jadi nak beritahu contoh mudahnya, hakul basirah ni orang yang tengok benda ni tidak tengok lagi kepada bayang ni. Tak nampak lagi dah, tak nampak sebab musabab dah. Semata-mata dia melihat Allah Ta'ala yang mentakdirkan, yang menentukan. Orang jenis ni kadang-kadang dia melakukan sesuatu tak ikut undang-undang tabi'i ni, undang-undang sebab musabab ni. Kadang-kadang dia pergi ke tempat berbahaya, tak ada bawa bekalan apa satu. Kadang-kadang dia pergi masuk peperangan, tak bawa senjata, tak bawa alat perang. Jadi cara dia ni orang berada pada darjah ni tak sesuai untuk kita, tak sesuai untuk orang ramai. Orang yang dapat keyakinan seperti dia ni tak ada masalah lah. Tapi orang ramai ni tak sesuai ikut cara dia ni. Orang belum, orang tidak sampai darjah keyakinan seperti dia ni. Tak sesuai buat macam tu. Demikianlah bandingan syu'a al-basirah, ainul basirah dan hakul basirah. Itu adalah tahapan keyakinan seseorang tu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya nak beri contoh orang yang berada pada tahapan hakul basirah. Nak beri contoh supaya faham apa yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf hakul basirah. Dan saya nak datangkan kisah sirah yang melibatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan saya nak nyatakan bahawa ini tak sesuai untuk orang ramai, hanya untuk orang yang ikut kelah dia saja. Hanya yang berada pada kelah dia boleh buat. Yang lain kalau ikut kelah macam dia ni akan menanggung risiko buruk, akan menanggung beban yang tidak tertanggung. Baik, contoh macam mana? Contoh iaitu bagaimana Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu melakukan hijrah. Sayyiduna Umar ni bila nak berhijrah ke Madinah, orang-orang lain semuanya itu berhijrah secara senyap-senyap, secara sembunyi, berselindung, guna taktik
berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, perhatikan peristiwa dan fahami apa hakikat tasawuf di sebaliknya. Kerana tasawuf ni, ilmu tasawuf ni, apa saja ilmu tasawuf mesti ada dalil dan rujukan dia, sandaran dia tu. Baik, dalam kisah macam ni, saya nak beri contoh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sekarang satu-satunya yang melakukan hijrah secara terbuka, diketahui oleh semua orang, berseorang diri adalah Sayyidina Umar. Cuma adalah beberapa orang yang mustadafin yang ikut numpang di belakang lepas daripada itu. Tapi yang memulainya hanya seorang, Sayyidina Umar. Baik, apa yang Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar ni pertama sekali dia memberitahu secara terbuka. Dan dia bukan ramai, dia seorang. Dan dia mengelankan, dia memberitahu secara terbuka. Maksudnya aku ni nak berhijrah, siapa dia yang berani, tolong halanglah. Aku ni nak berhijrah, siapa dia berani, tolong halang. Siapa dia nak tengok anak dia jadi yatim piatu, siapa dia nak tengok bini jadi janda, dia halang aku. Padahal dia seorang diri je. Hukum akal, seorang dengan ramai bukan tandingan dia. Seorang dengan ramai ni bukan tandingan. Hukum akal. Tapi Sayyidina Umar ni melakukan sesuatu yang di luar hukum akal. Sebab apa? Tadilah saya sebut tadi tu, hakul basirah. Dia tengok benda ni saja, tidak tengok dah bayang ni. Yang ni hatinya hanya melihat Allah, tidak tengok dah sebab musabab ni. Tu dia. Keyakinan hati dia tu hanya melihat kekuasaan Allah semata-mata, kehendak Allah semata-mata. Sebab musabab ni tak ada, tidak nampak dah. Sebagaimana benda tadi tu, orang yang tengok benda ni saja, tidak tengok dah bayang ni, tak nampak. Itu hakul basirah. Maka sebab itu Sayyidina Umar berhijrah dengan cara tu. Dan dia melakukan itu berjaya. Sebab apa? Memang itu kelah dia dah, kelah dia, tahap dia dah. Dan bila dia melakukan itu, maka Allah Ta'ala ditakdirkan, Allah tak ada seorang yang berani halang dia. Padahal cuba bayangkan, seorang manusia ni kalau ada 50 orang, tak akan menang seorang ni. Adab kata, adab kata, tak akan menang seorang ni. Bukan 50, 20-30 orang pun tak menang dah seorang ni. Adab kata. Tapi tak ada seorang pun yang berani halang Sayyidina Umar. Sebab apa? Dia ditolong oleh Allah. Dan dia buat tu kerana kelah dia macam tu dah. Kelah dia gitu. Dan dia ditolong oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yatawalla salihin. Allah Ta'ala yang menguruskan, yang menjaga, yang mengawal, yang memelihara dan sebagainya. Siapa? Orang-orang yang betul-betul soleh. Dan ahli tasawuf dalam bab ini selalu merujuk kepada ayat ini. Wa huwa yatawalla salihin. Allah Ta'ala lah yang menguruskan urusan orang-orang yang soleh. Jadi Sayyidina Umar buat macam Sayyidina Umar tu, dia buat tu, dia langgar undang-undang sebab musabab. Kenapa dia langgar tadi ni? Dia tengok benda ni, dia tak tengok dah bayang. Dia tak ambil kira langsung dah bayang dah ni. Kan dia ada Allah. Hanya Allah. Hidup aku, mati aku, sihat sakit aku, Allah. Dia tak tengok dah. Sebab benda tu, sebab ni, tak ada pada pandangan dia itu. Hakul basirah. Contoh. Jadi pelakuan dia tu kadang-kadang melanggar undang-undang sebab-sebab. Melanggar. Jadi bagi orang yang berada pada kelah dia tu, dia boleh buat macam tu. Tapi kepada orang yang tidak mencapai darjat dia ni, jangan lakukan seperti itu. Ilmu tasawuf tidak menganjurkan, tidak menyuruh. Bahkan kalau seseorang yang tidak mencapai darjat itu dan cuba nak buat seperti itu, dia akan membebankan diri dia.
dia akan merisikokan diri dia sendiri. Itulah yang pedoman yang diberi dalam ilmu tasawuf. Jadi saya nak beri contoh tadi itu, bagaimana contoh hakul basirah, iaitu dapat difaham daripada tindakan Sayyidina Umar tadi itu, bahawa dia bertindak seperti itu kerana menurut faham ahli tasawuf, dari segi basirahnya dia berada pada hakul basirah tu. Dia hanya melihat Allah, batin dia itu tidak melihat makhluk lagi, tak melihat sebab-sebab lagi. Kalau bandingan tadi itu, dia tengok benda ini, dia tak tengok dah kepada bayang-bayang ini. Ada pun ainul basirah, dia tengok dua-dua. Dia tengok hak ni, dia tengok bayang. Tapi dia tahu hak ni hak sebenar, hak ni hak tak sebenar. Itu ainul basirah. Ada pun syu'ah al-basirah, peringkat pertama tadi tu, dia tak tengok hak ni, dia tengok hak bawah saja, tengok bayang saja. Tapi dia yakin adanya hak ni. Kerana ada bayang ni adalah dalil, petunjuk, bukti adanya yang ini, yang dia tak tengok tadi tu. Tengok dengan pandangan mata hati. Demikianlah istilah ahli tasawuf tentang syu'ah al-basirah, ainul basirah, haqul basirah, iaitu merujuk kepada tahap keyakinan dan pandangan mata hati, dan dia ada kaitan dengan tahap iman seseorang itu. Baik, maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya. Yani kita menggunakan akal, memang kita katalah kita ni ada. Memang adalah kita ni sebagai makhluk majazi. Masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan. Yani kalau kita menggunakan akal kita, pertama sekali kita mengisbatkan kita ni ada. Yang kedua, kita kata kita ni dekat dengan Allah. Dekat dengan arti apa? Dekat dengan arti kita tertakluk dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kita tertakluk dengan kudratnya. Kita tertakluk dengan iradatnya. Kita tertakluk dengan ilmunya. Kita tertakluk dengan samak dan basarnya. Ha, jadi sekarang, bila orang seperti ini, pertama sekali dia sedar dirinya ada sebagai makhluk Allah, dan dia ni sentiasa tertakluk dengan sifat-sifat Allah, itu dinamakan syu'ah al-basirah. Dia dapat keyakinan itu, dia faham perkara itu. Yakni Allah selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Apa arti meliputi? Yakni sifat-sifat Allah Ta'ala itu menguasai mereka. Kita ni, makhluk ni diliputi atau dilitupi oleh sifat-sifat Allah. Apa artinya? Yani kita ini tertakluk dengan sifat-sifat Allah. Kudratnya, iradatnya, ilmunya, samaknya, basarnya. Bahawa tidak ada suatu zarah pun dari makhluk ini yang terlepas daripada taklukan sifat Allah itu. Itu maksud Allah Ta'ala meliputi makhluknya. Yani makhluknya ni tertakluk dengan sifat-sifat Allah sehingga tak ada terlepas daripadanya walaupun satu zarah. Sebagaimana kita meliputi, yang liputi ni rangkum semua belakang. Itu tamsilan bahasa je. Bila dikatakan Allah Ta'ala meliputi makhluknya, bukan berarti Allah Ta'ala tu lebur, serkuk makhluk. Jangan faham gitu. Meliputi dengan erti bahawa makhluk ini tertakluk dengan Allah dengan taklukan yang sempurna sehingga tak ada satu pun yang terlepas, satu zarah pun yang terlepas daripada taklukan sifatnya tu, kudratnya, iradanya. Maka itu dalam bahasa Arab disebut muhit, meliputi. Ha, cuma bahasa Melayu kita meliputi ni makna yang kita faham kuat akal ni, meliputi ini dengan makna serkuk lah. Ha, bukan, jangan faham macam tu. Bila dikatakan Allah Ta'ala tu muhitum bikulli apa ni, muhit ini Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu ni dengan makna makhluk ini tertakluk dengan sifat-sifatnya tu sehingga tak ada satu makhluk pun ataupun tak ada satu zarah pun pada makhluk ni terlepas daripada taklukan sifatnya. Itu maksud meliputi, mencakupi semuanya. Haa,
Jadi bila seseorang itu ada keyakinan ini, dia yakin dia ni ada sebagai makhluk, kemudian Allah Ta'ala meliputi dirinya, dengan erti dia tertaluk dengan sifat Allah sehingga tidak ada satu zarah pun pada dirinya ni yang terlepas daripada taklukan sifat Allah, ha, maka ini yang ada keyakinan seperti itu dinamakan orang ini berada pada tahapan syu'a al-basirah. Ha. Sedang orang-orang yang menggunakan nurul ilmi merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah. Baik. Adapun orang yang berada pada tahap ainul basirah, yang mendapat nurul ilmi, cahaya ilmu yang hakiki, cahaya ilmu yang sebenar, iaitu apa benda? Iaitu dia merasakan dirinya ini semacam tidak ada jika dibandingkan dengan kewujudan Allah. Baik. Saya nak memahamkan ini dengan balik kepada contoh tadi itu. Ada benda, ada bayang. Kalau kita kata benda ni ada tak? Ada. Ada. Bayang ni ada tak? Ada. Sebab tu boleh tengok. Bila kita tengok bayang, ada benda ada bayang kan? Bila kita tanya orang benda ni ada tak? Ada lah. Sebab kita boleh nampak. Tanya bayang dia pula, kata, tanya bayang ni ada tak? Ada lah sebab kita boleh nampak. Jadi dua-dua tu ada belaka atas nama adanya. Tapi kalau kita tanya dia balik, hak sebenar ada hak mana? Hak sebenar. Maka hak sebenarnya orang akan kata hak ni je. Hak bayang tu tak sebenar dah. Jadi bayang tu macam tak ada. Jadi kalau kita tengok bayang saja, kita akan kata ada. Kalau kita tengok benda ni, kita akan kata ada. Tapi kalau kita bandingkan dua, kita akan kata hak ni je hak ada ni, hak tu tu tak ada. Maka demikianlah bandingan antara kita dengan Allah. Bila tengok dari sudut Allah Ta'ala saja, kita akan yakin adanya Allah. Kita akan kata adanya Allah. Bila kita tengok pada makhluk pun, kita akan kata adanya makhluk. Tapi bila kita bandingkan dua, wujud kita dengan wujud Allah, kita akan kata wujud yang sebenar adalah wujud Allah. Kita ni dalam bandingan wujud Allah ni umpama tak ada. Sebagaimana bayang dengan benda ni ni, kita akan kata hak ni lah hak wujud sebenarnya. Bayang seumpama tak ada. Itulah bahasa ahli tasawuf. Jadi orang yang berada pada ainul basirah ni, iaitu orang yang merasai, memahami, menyedari, merasai bahawa wujud dia ni dalam hubungan dengan wujud Allah macam tak ada dia ni, kerana yakin kepada kebenaran wujud Allah. Itu dinamakan ainul basirah. Tapi kalau tengok atas diri dia saja, dia akan kata adalah, dia tak kata tak ada. Tapi bila digandingkan, dibandingkan dengan wujud Allah, dia kata dia ni macam tidak ada. Sebagaimana bayang jugalah. Kita akan kata bayang tu adalah sebab kita nampak bayang tu. Tapi bila kita bandingkan dengan umpunya bayang tu, kita akan kata bayang ni umpama tak ada lah kalau kita kalau dibandingkan dengan umpunya bayang tu. Tu tamsilang dia. Ha, jadi makhluk ini, tengok atas sisi makhluknya memang ada. Tapi tengok atas sisi dalam hubungan dia dengan wujud Allah, kita akan kata dia tu tak ada. Kerana wujud sebenar adalah wujud Allah. Baik, tamsilan lain untuk memahami istilah ahli tasawuf ni. Benda ni sebenarnya bukan payah sangat. Ha, tapi kalau kita nak fikir sikit, nampaklah. Baik, bayangkan dalam satu bilik. Dalam satu bilik ada orang seorang, ada patung dua tiga atau se pun cukup lah. Ada orang seorang, ada patung se. Baik, kalau kita tanya ada berapa dalam bilik tu, kita akan kata ada dua. Orang pun ada, patung orang pun ada. Jadi kalau kita tanya ada berapa, kita akan kata ada dua. Tapi kalau kita tanya ada berapa orang, kita akan jawab ada seorang je.
Maka demikianlah litasawuf ni. Bila ditanyakan wujud, kata Allah tu ada, makhluk pun ada. Tapi bila dikatakan wujud sebenar tu berapa, Allah saja je, makhluk ni memang tak ada. Itu bahasa litasawuf. Di sinilah tempat orang tersalah faham, lalu menuduh tasawuf mengajarkan ajaran yang salah, songsang dan sebagainya, padahal itu istilah dia. Orang belajar usuluddin, kadang-kadang orang mengaji usuluddin ni, dia tak nak siku dengan tasawuf, dia tak dan. Sebab dia mengaji, mungkin dia tak lumak mulai lah. Usuluddin, dalam ilmu usuluddin, dibahagikan wujud kepada dua. Wujud yang hakiki, yang wujud Allah. Yang kedua, wujud yang majazi, wujud makhluk. Tapi dinamakan majazi, pinjaman. Perkataan lain disebut sebagai wujud yang jaiz, majazi ataupun jaiz, mungkin, atau istilah-istilah lain sama je maknanya. Yang ini bukan wujud yang sebenar. Jadi ulama-ulama usuluddin sudah menyebut istilah ni. Wujud, wujud Allah itu wujud hakiki, khalik, pencipta. Wujud makhluk adalah wujud yang majazi ataupun wujud yang mungkin, wujud yang jaiz ataupun aradi. Semua istilah-istilah tu maknanya satu saja, iaitu wujud pinjaman, wujud yang bukan asli, wujud yang bukan hakiki. Jadi bila kita tengok dua ni, bila kita tanya ada berapa hak wujud, kita bila tersebut, bila kita tanya ada berapa yang wujud, kita akan kata ada dua lah. Satu yang hakiki, satu yang majaz. Hakiki wujud Allah, majazi wujud makhluk. Kita akan kata ada dua. Bila kita tanya ada berapa yang wujud. Tapi kalau kita tanya ada berapa yang wujud hakiki yang sebenar, kita akan kata hanya ada Allah. Wujud majazi ni tak ada lah, sebab kita tanya berapa hak hakikinya. Kalau berapa hak wujud, memang dua lah. Maka sebab itu bila ulama tasawuf mengatakan bahawa tidak ada yang wujud, yakni tidak ada yang wujud yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Dengan mana tidak ada wujud yang hakiki, hak sebenar-benar wujud melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi kata-kata ulama tasawuf ni bukanlah bererti mereka beranggapan makhluk semua ni jadi Tuhan mereka. Bukan gitu. Itu bukan maksud kata-kata mereka tu. Bukan makna macam tu. Iaitu wujud yang sebenar, tidak ada wujud yang sebenar-benar, yakni yang hakiki, melainkan wujud Allah. Wujud yang hakiki, yang sebenar. Itu kalam ahli tasawuf yang perlu kita fahami baik-baik supaya tidak timbul kekeliruan. Sikit lagi dah. Jadi yang kedua ni, orang-orang yang menggunakan nurul ilmi, cahaya ilmu yang hakiki, iaitu ainul basirah, merasa dirinya tidak ada. Yani merasakan dirinya tidak ada dalam hubungan, dalam bandingan, dalam gandingan dengan wujud Allah. Wujud makhluk, wujud Allah. Jadi wujud makhluk ni majazi, wujud Allah hakiki. Jadi di situlah orang yang berada pada ainul basirah tu, dia rasa macam dirinya tidak ada. Yang ada sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jika dibanding dengan adanya Allah, ingat, jika dibanding dengan kewujudan Allah. Jadi orang yang berada pada ainul basirah ni, dia menyedari wujud dirinya macam tak ada dalam bandingan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa seperti itu, maka itu dikatakan ainul basirah. Baik, hakul basirah pula guna ni. Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah, yakni hanya melihat kepada kewujudan Allah yang hakiki.
dan tidak melihat apa pun di sampingnya. Dia tidak melihat kepada yang lain lagi. Ainul basirah tu dia tengok dua-dua. Satunya dia tengok kepada kewujudan Allah yang hakiki. Yang kedua, dia tengok kewujudan dirinya yang majazi. Lalu dia rasakan wujud dirinya ni macam tidak ada dalam gandingan dengan wujud Allah. Itu ainul basirah. Hakul basirah ni tidak tengok dah wujud diri dia ni yang majazi ni. Dia hanya tengok dengan pandangan hati dia tentang wujud Allah yang hakiki. Jadi diri dia tak ada dalam pandangan dia. Hak tadi tu ada dalam pandangan dia, cuma dia tahu diri dia ni seumpama tak ada dalam bandingan, dalam gandingan dengan wujud Allah. Gitu. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya. Bukan bererti ahli tasawuf ni, orang yang berada pada hakul basirah ni, dia menafikan kewujudan depan mata ni. Bukan. Bukan bererti dia menafikan kewujudan makhluk yang ada depan mata ni. Bukan dikata tak ada depan mata ni. Bukan dikata macam tu. Tengok. Tetapi tengok, kerana alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri. Ni alam makhluk semua ni, ni yang ada depan kita ni, dia tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Dia tetap bergantung kepada Allah. Kewujudan makhluk ni, ni dan kelangsungan makhluk ni, ni sentiasalah bergantung kepada Allah. Kita jangan fikir Allah Ta'ala buat kita ni lepas tu dia lock gitu je. Jangan. Itu adalah pemikiran ahli falsafah, yang dengan sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menghukum kufur kepada ahli falsafah, kerana dianggap Allah Ta'ala ni mencipta makhluk lepas tu dia lock gitu je, autonomi, tak berkait dengan dia dah. Bukan. Bukan seperti itu. Keyakinan akidah kita macam mana? Allah Ta'ala cipta kita ni dan kita sentiasa, sentiasa bergantung dan berkait dengan Allah. Sentiasa. Bukan dia cipta kita, dia lock atas kita dah, autonomi kita. Bukan. Itu bukan. Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala cipta kita, kemudian cipta kudrat pada kita, lepas tu dia lepaskan kita autonomi. Atas kita belaka nak buat benda-benda pun. Nanti kita akan dibalas syurga neraka. Itu bukan akidah kita. Ingat, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah akidah Qadariyah. Yang pegangan kita Ahlussunnah, bahawa kita diciptakan Allah dan kita sentiasa bergantung dengannya. Sentiasa berkait, berpaut kepadanya. Tertakluk dengan sifatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya, samak basarnya, sentiasa terkait. Cuma kita ini secara syariatnya diberikan sesuatu yang disebut sebagai usaha. Itu saja bahagian kita. Usaha untuk buat baik dan meninggalkan kejahatan. Itulah bahagian usaha, itulah bahagian pilihan, itulah kita ni dinilai perbuatan kita sama ada baik atau buruk, dosa ataupun pahala. Itu dia. Adapun yang menetapkan kejadian tetap terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Sikit je faham oleh tu. Jangan kita faham hak jenis tadi tu, yang memahami Tuhan buat kita, lepas tu beri kudrat kita, lepas tu dibebaskan kita secara mutlak atas kita belaka. Itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Qadariyah. Innahum majusu hadhil ummah. Pegangan itu seumpama pegangan ahli Majusi dan bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kerana alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, yakni makhluk depan kita ni, ni dia tidak secara independen, dia tidak secara istiqlal, dia tidak berdiri sendiri, dia tetap bergantung kepada Allah.
tetapi selalu berhajat kepada Allah, yang sentiasa berpau, bergantung, berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Jadi ahli tasawuf ni, yang pandangan makrifat mereka ni melihat kepada hal yang tinggi, dia tak tengok dah kepada makhluk yang yang bersifat seperti itu tu, yang bergantung dengan yang lain, dia tak tengok dah. Dia hanya melihat kepada Allah Ta'ala yang hakiki. Itu pandangan kearifan. Kerana itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Bagaikan tidak ada. Kerana kewujudan makhluk ni sentiasa bergantung kepada Allah, bukan hak sebenar. Maka tempat kita bergantung itulah yang sebenarnya. Jadi ahli tasawuf dengan pandangan makrifat mereka ni, pandangan kearifan mereka ni, mereka kata Allah lah hak sebenarnya. Kita ni tak ada apa-apa, bergantung dengan dia belakang. Itu je sebenarnya nak khabar. Atunya bukan apa, cuma bahasa yang mereka pakai tu dalam menghuraikan tingkatan-tingkatan tu mungkin kadang-kadang tak dapat ditanggap oleh orang yang tak rasa macam dia rasa. Tu je yang jadi keliru, bukan apa. Kalau jelas molek nampak je. Cuma tadilah bahawa ia adalah merupakan tahap keyakinan dan pandangan batin seorang sufi, seorang ahli makrifat dalam melihat kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di antara ahli makrifat yang berkeyakinan manusia sudah jadi Tuhan ataupun Tuhan menjelma dalam diri manusia ataupun semua makhluk ini semuanya satu kesatuan ketuhanan. Bukan, tidak ada pemikiran seperti itu. Yang mereka ada, yang mereka yang ada dalam keyakinan mereka itu, wujud yang sebenar-benarnya adalah wujud Allah. Makhluk ni adalah makhluk ciptaan dia, yang kalau digandingkan wujud Allah, seumpama tak ada benda, macam bayang-bayang, tak ada. Itu dalam pandangan kesufian, pandangan kearifan. Jadi oleh kerana sudah agak terlajak waktunya, kita berhenti setakat ini dulu dan insyaAllah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.